Ivan, saya ada bagi tahu semalam, ingat tak? Saya cakap, Ivan, mengunyah Ivan. Saya ingatkan saya nak mulakan dulu tapi awak mulakan dulu. Mana boleh macam ni, Ivan? Bukan, saya sibuk pagi ni. Alah, Ivan, semalam saya sebut. Saya ulang balik. Ni cream puff. Sabar je lah. Saya baru nak buat demonstrasi makan sekejap lagi. Dia dah mula dulu. Dia ambil saya punya peranan lah. Ivan, semalam saya sebut, sukan menyatukan kita, makanan juga menyatukan kita. Tapi maknanya pagi ni awak mencari musuh dengan saya sebab awak start makan dulu. Betul juga. Okey, sekarang ni. Okey, kita dengan dua orang tetamu yang akan berkongsi berkenaan dengan demo juara kek Merdeka dan juga sukan C. Depan kita ada cream puff, kita ada brownies, kita ada butter cake kat depan kita ni. Kita nak perkenalkan yang dekat dengan saya, Adri Akmal, Mama Arif, Mr. Cream Puffs, ada SO2 tu, dan juga sebelah Ivan, Muhammad Syafiq. Shafi, Jaafar Siddiq, brownies. Yes. Betul, eh? Bro nice. Oh, bukan brownies tu. Bro nice. Yeah. Jadi, pertama sekali lah sama yang konsep lagi. Assalamualaikum. Sebab saya dah terlain Leo ni nak makan. Ayuh nak makan dulu. Okey, kita nak buat demonstrasi. Kita nak mulakan dengan cream puff dulu, eh? Okey. Okey, jadi bahan-bahan. Boleh, sekali. Okey, bahan yang diperlukan untuk cream puff. Bro nice, okay, buat brownies. Kita perlukan butter. Tepung, air, telur, gula. Okey, yang brownies? Okey, untuk brownies dia ada tepung, dia ada serbuk koko, dia ada black compound and semua dia dah siap ayak lah satu. So saya hanya tinggal nak masukkan coklat yang dah di double boil. Okey. Telur dengan butter. Double boil tu dia tak semestinya atas api. Tak semestinya. Kita kalau masak air, kena letak aje, nanti dia akan cair. Dia akan cair sendiri. Alright. Okey, kita teruskan prosesnya. Kita akan mulakan. Ivan dah kunyah, saya kunyah boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan ini dulu. Dia apa? Ni memang obviously it's chocolate lah. Yang ini dalam ni inti dia apa? Custard. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk brownies kita dah ada tepung yang diayak tadi, adunan semua dan ini tengah cairkan butter. Okey. Dan lepas cair tu kita just masukkan je. Campur je ketiga. Campurkan sekali. Telur apa semualah. Ivan, saya tak terkata. Okey. Ini bila dalam dia tak semestinya terus dalam api, dia yang biar dipanas. Kita didihkan air, kita didihkan air, butter dengan gula. Okay. Kemudian baru masukkan tepung, kacau sampai dia tak melekat dekat periuk. Tak perlu atas api lah. Tak perlu atas api. Okey, dah bukan kacau-kacau macam tu. Dah kacau lepas ni, kita masukkan telur dan kita sebatikan dia. Okey, sambil-sambil tengok proses tu. Nak tahu dah berapa lama memulakan perusahaan untuk hasilkan cream puff ni? Saya dah 4 tahun, tapi 3 tahun saya part time. Baru 1 tahun ni saya full time. Okey. Memang cabang bidangnya sebelum ni memang berkaitan dengan masakan ke? Saya bahagian kulineri. Memang ada belajar lah. Saya memang belajar kulineri, tapi saya bekerja sebagai pensyarah di satu pusat kemahiran latihan, tapi saya diberi tugas untuk bidang pastry. Kisahnya macam dengan kita punya bunga. Sebab apa? Tuannya okey sehat, tapi cream puff dia comel-comel je. Memang konsep dia ni konsep tapi dia kalau kita tempat ikut saiz, kalau besar pun boleh jugalah. Besar kena boleh jugalah ikut customer. Sebenarnya ke saiz yang macam ni lagi seronok sebenarnya. Kita masuk sekali. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk brownies ni saya dah dapat baunya. Tadi kita dah ada adunan serbuk koko, tepung dan sebagainya. Dan kita dah campurkan semua bahan-bahan lain, telur, coklat yang sudah dicairkan dan juga butter. Dan selepas tu adunkan. Brownies mula berniaga bila? Kalau ikutkan hari ni sebenarnya first anniversary dia. Okey, kalau latar belakang dari segi kulinari tu ada, macam awak sendiri macam mana? Saya tak ada. Tak ada latar belakang kulineri. Cuma bermula dengan minat mengisi masa lapang lah. Terus dapat sambutan. Yalah, belajar daripada mana? Saya graduate dari UiTM, Fakulti Finance. Okay. Belajar ni macam mana? Belajar ni buku, YouTube? YouTube. Okay. Online lah. Mesti ramai YouTube. Yang belajar melalui YouTube. Daripada YouTube, YouTube sahaja. Tapi berapa lama masa Syafli nak dapatkan betul-betul rasa yang you puas hati? Lama juga sebab kita awal-awal tu kita akan ada gagal kan. Sebab brownies ni dia sebenarnya orang akan pandang pada kedut dia. Ada kedut? Brownies kedut. Dia pandang ada kedut. Ada separuh orang dia akan buat kedut je tak ada. Betul. Kedut dia lain lah kan. Biasa kalau.
Jadi sebenarnya lagi banyak gedut lagi sedap ke apa sebenarnya? Tak juga. Dia cuma nampak menariklah yang dia tu sebenarnya brownies kan. Lepas tu kadang-kadang orang pun confuse juga rasa brownies dengan chocolate mousse kan. Biasanya kalau brownies ni rasa je dia ada cuwi-cuwi sikit kan. Yes, dia ada rasa cuwi-cuwi sikit. Ada kenyal-kenyal sikit. Itu baru betul brownie. Okey, kita nak teruskan dengan step yang seterusnya untuk cream puff. Dah habis kacau, anda boleh tengok kat sini. Boleh tunjuk sikit tak? Apa tengok. Okay. Ini dia dah jadi macam ni. Okey, dah jadi macam ni. Dah dikacau habis-habis. Sekarang ni dia nak letakkan piping lah kiranya. Okey. Sudah ada piping dah. Adonan dia dah siap. Kita masuk dalam loyang je. Settle. So, bila kita bakar, dia akan jadi macam ni lah. So, sekarang basic, saya nak terus dengan dekor yang dia boleh buat macam-macam. Hiasan untuk brownies yang dah siap. Ivan, kalau ikutkan cream puff ni, ni basic. Sebenarnya boleh buat macam-macam. Apa lagi daripada... Kita boleh buat macam... dia bentuk-bentuk dia ada nama. Okay. Macam yang saya buat ni, cream puff ataupun kita boleh panggil dia. Kalau kita susun tinggi-tinggi tu, kita panggil dia croquembouche. Yes, saya tahu tu. Jadi kita boleh buat swan, eclair dengan adunan yang samalah. Rupanya croquembouche tu pun lebih kurang tekstur yang macam cream puff sama juga. Sama saja. Kisahnya. Itulah dia. Okey, kalau... dia boleh panggil chef juga lah sebenarnya. Syahri dia buat laju. Kalau Hani ambil buat tak tahulah. Ivan tak nak cuba ke? Buat dia tu. Pusing. Tak mahu, tak mahu. Pusing dua kali je. Pusing dua kali je. Saya cuba. Sis cuba. Ivan. Kejap ya. Pusing dua kali sahaja. Tekan je, tekan. Okey. Macam nak tarik tu. Betul lah? Betul balik. Okey, Hani Hamid punya yang tu Jangan marah. Baik, ini brownies ni yang dah siap ni, kita nak buat hiasan juga. Hiasan dia itu ikut kreativiti masing-masing. Yeah, selalunya ada tempahan. Kalau ada tempahan, kadang-kadang saya buat konsep dia macam pizza. Macam coklat pizza. Coklat dah jatuh dah. Okey, okay, kalau maksudnya macam pizza tu, kita akan buat base dia. Lepas tu, customer boleh request lah. Boleh pilih je nak apa-apa kan. Kadang-kadang yang bestnya bila customer tu je request benda-benda yang di luar kotak. Kadang-kadang tu ada benda yang kadang kelakar juga dia minta kan. Jadi macam brownies sendiri dia buat konsep macam pizza lah. Bila dia nak ni dia letak topping apa. Boleh request. Ya, boleh request. Selalunya awak buat seorang-seorang ke ada pembantu ke? Kalau terlampau banyak sangat akan ada pembantu lah. Selalunya bila banyak tu bila musim perayaan macam ni lah. Bila musim perayaan ataupun cuti-cuti sekolah macam ni memang ada. Pandainya Ivan. Saya sangka, Ivan. Itu dia. Senang je ni. Kan. Okey. Sambil siap-siap senang ya. Okey, sambil siap sekarang tu kita nak bagi tahu juga. Kalau kita nak cari sebab sekarang ni semuanya di laman Instagram dan juga Facebook. Lebih aktif di mana sebenarnya? Nak tanya dulu. Saya lebih aktif di Facebook juga dan juga Instagram lah. Dua-dua sekali ya? Dua-dua aktif. Cuma perlu cari. Kalau Facebook saya, Adri Opa. Okey, Adri Opa. Adri Opa. Opa, O-P-P-A. Okay. Ya, O-P-P-A. Saya punya Instagram, Mr. Cream Puff, Mr. _ Cream Puff ada S. Okey, alright. Itu dengan Opa kita lah. Itu lagi. Okey, kalau saya lebih aktif pada Instagram dan juga Facebook jugalah. Tapi personal Facebook lah. Sebab saya bermula dengan personal Facebook dulu. Okey, kalau untuk Instagram boleh cari di brownies _ brownies. Okey, sebab apa brownies? Nak tahu tak? Sebab yang buatnya lelaki, so dia bro lah. Sebab dia bro. Satu lagi sebab dengar dia pun sama lebih kurang macam brownies, brownies kan? Yes. Okey. Okay. Kita nak, ya, saya teruskan. Okey. Ivan nak tunggu buat nyasar. Special untuk bagi Malaysia. Kita akan buat SPM. Boleh? Okay, sambil-sambil buat, nak tanya. Cream puff ni sudah dah siap. Anda tengok hasil dia. Dan banyak-banyak ni, Hani Hamid dah tahu dah yang mana satu. Okay? lepas tu bakar berapa lama? Dan berapa suhunya? Cream puff ni bakar, kalau macam oven kecil je, suhu 180, api atas bawah. Kita bakar 35 minit. So, dia akan kembang nanti. Dan dalam dia akan berongga. Nanti yang kita boleh bubur filling dalam tu. Okay, baik. Mascot suka sikit. Tu maksudnya dalam dia isinya apa? Coklat mais. Okey. Mana kita nak sambung lagi dekor. Dan sambil-sambil tu juga kita nak sambung dekor untuk bendera. Bendera kita. Jalur Gemilang. Okey.
Sambil-sambil kita buat tu, jangan lupa kalau anda nak cari cream puff, kek dan sebagainya, boleh cari mereka, abang-abang kita ni. Opa kita, itu Encik Adri Akmal, Muhammad Arif. Anda boleh cari saja Mr. Underscore Cream Puffs. Ada S kat ujung. Mm-hmm. Ataupun di hujung sana tu, kalau nak cari brownies dan juga kek tentunya, cari je Bro Nice. Brownies underscore Bro Nice. B-R-O-N-I-C-E. Muhammad Syafie, Jaafar Siddiq. Okay, bukan, tengok buat laju je. Bukan nak tolong promosi, tolong bukan, iklan, tapi memang sedap. Memang sedap. Kan? Boleh nak kata, boleh nak kata apalah. Sebab saya dah makan krim puff banyak, nampak tak ada lopong kosong kat sini. Kena percaya dekat Ivan dan juga Harni, memang sedap. Kan, ini buktinya yang belah sini ni saya yang bagi habis. Terima kasih banyak, dah selesai sarapan kita pagi ni Ivan. Okey, jadi sambil-sambil siapkan, kalau nak buat tempahan boleh, selalunya bila nak buat tempahan tu berapa lama kita kena ambil masa, dan kalau ikut nak ni berapa lama sebelum biar saya cuba pula. Okey. Ah, kalau tempahan biasanya saya ambil seminggu dua minggu awal. Okey. Sebab hari-hari memang saya memang tempahan memang everyday punya tempahan. Ada orang buat ada je eh. Saya pun kadang-kadang saya pesan kat customer untuk info saya 2-3 hari awal, seminggu awal. Sebab saya bukannya buka WhatsApp tu selalu on the spot. Okay. Kiranya ada masa lah. Okay, kalau macam tiba-tiba nak besok tu memang susah lah sikit. Okay. Baik, dan kalau untuk kek baru dan sebagainya, berapa lama kena buat tempahan? Kalau macam sekarang, 2 hari before kena buat tempahan lah. 2 hari sebelum. Ada perhantaran percuma ke macam mana ke? Kalau kawasan-kawasan yang terpilih lah. Yang berdekatan akan ada free delivery charge. Mudah nak sebut, kata okey, Bro Nice. Apa ni, kalau ikut dari segi harga tu lebih kurang berapa besar kalau macam ni? Nampak tak? SPM. Untuk saiz ini dengan hiasannya sekali, itu berapa? Kalau macam ni, biasanya sebab kalau kita tahu brownies ni memang agak mahal cost, bahan-bahannya. Ya, kos dia agak tinggi. Dia depends lah, kadang-kadang ada buat brownies tu, orang buat brownies tu je pakai barang yang biasa kan. Kalau macam saya memang akan pilih yang berkualiti. Jadinya kalau macam ni besarnya sini dalam RM75. Okey. Berbaloi dengan keenakan rasanya dengan coklat penuh tu kan. Dan Bro Nice berpusat tanya dinilai, tapi boleh je tempahan di sekeliling tu di KL boleh sangat. Okey. Dan yang paling penting, abang kita, opa kita ni beroperasi di Desa Pandan. Okey. Jadi kepada mereka yang berada sekitar tu, bolehlah buat tempahan dengan mencari mereka di ruang maya di laman sosial. Kalau di Instagram sekarang ni ramai yang nak cari di Instagram. Brownies underscore Bro Nice dan juga Mr. underscore Cream Puffs. Ada S kat ujung tu ya. Okey, dan lanjut tanya harga ini yang untuk brownies cup ni. Berapa harga dia? Lebih kurang. Dia kira satu balang. Satu balang. Satu balang tu RM35 saja. RM35 saja. Okey, yang ada ini ada 50 pieces. Satu kotak ada 60 biji, RM27. Okay. Kalau yang ni satu kotak RM32 sebab dia ada choco top, ada celup coklat tu. Okey. Bendera kita pun dah siap dah. Dah siap jalur gemilang. Jalur gemilang kita nak sambut awal lah sebab dah dapat 111 pingat emas. Nanti kru SPM pagi ni kita boleh sama-sama potong kek.